seperti hari ini, menyisakan duri, menyisakan peri, menyisakan suha. Sekarang kita ke tutorialnya. Kita mulai dari B ya tadi ya. Bagi berapa bagian? Intronya itu sama kayak verse. Kalau ada yang nanya melodinya itu mungkin kayaknya versi aslinya berarti kayak mainnya cuma satu-satu gitu. Gitu kalau ikut aslinya, tapi kalau misalnya enggak ikut aslinya terus ada juga mungkin yang mau nanya, boleh pakai ini enggak, Bang? Boleh pakai kunci biasa enggak? Soalnya pegel balok, gue juga pegel nih. Bisa-bisa aja kayak bisa aja terus masuk ke verse ya. Senjakan, oh kalau ikut asli berarti petik gitu kan. Senjakan petik-petik, bass petik-petik, tapi bassnya itu kayak jadi ada bass 1, bass 2 gitu loh. Bass satunya B, kalau lagi main B berarti bass satunya B, bass 2 nya ini atasnya. Kalau lagi main G berarti ke D gini. Udah
Seorang lelaki melintas menyimpan malu. Kok koordinanya kak pegel kak? Pakai kunci 5 boleh nggak? Boleh boleh aja sih. Senja akan nggak sih kan? Nggak jadi. Nggak boleh pakai 5. Aja sih kreativitas lu lah. Bagian berikutnya ya. Nanti malam. Nanti sama gejrengnya. Malam dan ia jarak rembulan disimpan dalam sunyi. Ini pakai E mayor 7 di sini, tapi kadang-kadang kalau gua pegel gua ganti E yang ini. Kalau E mayor 7 kan gini ya sebenarnya ya. Tapi gue suka malas, jadi gue E A biasa aja. Nanti malam kan dia jarak tempuran disimpan dan diulang terus lagi. Sandiwara esok pagi kan seperti hari ini, menyisakan duri, menyisakan peri, menyisakan dari gua. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah, silahkan ditunjukin. Request lain gua susul. Sip.